Beginilah kondisi Sekolah Dasar Negeri Krenceng yang terletak di Sukabumi, Jawa Barat. Bangunan sekolah ini ambruk setelah diterjang hujan lebat dan angin kencang pada Rabu lalu. 5 kelas tidak bisa digunakan karena kondisinya yang cukup parah. Kegiatan belajar tatap muka yang baru mulai berjalan pasca PPKM pun terpaksa dihentikan kembali. Seluruh siswa nantinya akan kembali menjalani kegiatan belajar mengajar secara daring atau dipindahkan ke bangunan sekolah lainnya. Siswa ini dari informasi yang saya dapat ini masuk kategori kelas gemuk, ini siswanya di atas standar, ini di atas sekitar 130-an. Nah, detailnya mungkin datanya ada di kepala sekolah, tapi dari jumlah yang sekian banyak itu tidak bisa ditangani hanya menumpang di sisa kelas yang ada, jadi harus tetap mencari sekolah terdekat gitu. Kebetulan kita ini masih PTM terbatas, jadi boleh menggunakan shift ya, jadi setengah pagi, setengah siang, mungkin nanti solusinya. Yang jelas pembelajaran harus tetap berjalan. Para guru berharap pemerintah dapat segera merenovasi bangunan sekolah agar kegiatan belajar mengajar tatap muka bisa kembali digelar. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Suhendi, RTV.